Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Sepur Cepu. Kali ini saya berada di baratnya stasiun Cepu ya teman-teman, di dekatnya Gudang Pusri. Ya, agendanya mau hunting kereta api Maharani. Suasananya di pagi hari teman-teman masih sepi. Dan ini sebenarnya backlight ya teman-teman. Sambil menunggu kereta api Maharaninya ya teman-teman, saya mau sedikit menjelaskan tentang jalur railbed ke Gudang Pusri ya. Dan jalurnya yaitu ini di depan saya yang sekarang jadi jalan. Ini dulunya yaitu jalur rel teman-teman yang akan masuk ke Gudang Pusri. Dan nampak itu Sepur Badok itu dulunya yaitu rel ya teman-teman. Dan menurut infonya dulu ya teman-teman, lokomotif yang dibuat untuk menarik gerbong Pusri itu lokomotifnya Badi ya teman-teman, Badi 300 dan Badi 301 kalau nggak salah. Dan relnya itu mengarah ke sana. Dan di depan saya ini merupakan jalur untuk masuk ke Gudang Pusrinya ya teman-teman. Nampak itu juga masih tertutup gerbangnya. Dan ini relnya sudah tidak ada ya teman-teman, tapi untuk yang ke dalam itu masih ada relnya. Untuk jalur Pusrinya sendiri dulunya itu ada dua jalur ya teman-teman. Yang ada gerbangnya itu yang pertama ke kiri, dan ada lagi juga di sebelah kiri itu dekatnya Sepur Badok itu, ke arah kiri itu ada relnya juga untuk langsir. Dan ternyata itu Maharaninya sudah datang teman-teman. Oke, kita simak sama-sama. Kereta api Maharani telah tiba di stasiun Cepu ya teman-teman. Selagi menunggu proses naik turunnya penumpang, untuk jadwalnya sendiri di era new normal ini kereta api Maharani jalan setiap hari ya teman-teman. Dari Surabaya itu pukul 6 pagi dan nanti sampai Cepu itu jam 8 lebih 5. Dan sampai Semarang Poncol itu nanti jam 10 lebih 40 menit, atau jam setengah 11 lebih sedikit ya teman-teman. Dan kereta api Maharani kembali lagi ke Surabaya Pasar Turi itu dari Semarang Poncol itu pukul 11.50 menit ya teman-teman, atau jam 12 kurang 10 menit. Dan nanti tiba di stasiun Cepu itu pukul 14.10 menit atau jam 2 lebih 10 menit. Dan sampai Surabaya itu pukul 4:30 sore. Dan malamnya nanti kereta api Maharani rangkaiannya ya teman-teman itu dipakai kembali untuk kereta api Kertajaya dan seterusnya seperti itu. Diberangkatkan kembali kereta api Maharani dari stasiun Cepu tujuan Semarang Poncol. Oke teman-teman, disimak aja langsung videonya.
Oke teman-teman, kereta api Maharani telah melintas. Dan sekian dulu untuk video saya kali ini ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video saya kali ini. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video saya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Sepur Cepu. Nantikan video-video saya selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.